Salam satu jiwa Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari halaman pola.net, Aremania bahagia bisa dukung Arema di Piala Indonesia akhir bulan ini. Kepastian bahwa hukuman komisi disiplin yang melarang Arema bertanding dengan didukung langsung Arema yang tak berlaku pada Piala Indonesia yang disambut gembira Aremania. Kelompok supporter Arema ini mengaku senang bisa melepas rindu menyaksikan dan mendukung langsung tim kesayangan mereka berlaga. Kami sambut dengan senang hati adanya kepastian ini, ujar Amin, koordinator Aremania wilayah Sukorjo Pasuruan. Terlebih lagi saat ini kami sudah lama tidak terlihat dan mendukung langsung Arema, katanya. Menurut Amin Fals, demikian Amin bisa dipanggil pendati rindu. Ia yakin Arema tak akan lewat batas dalam kembali mendukung tim kesayangan mereka. Pasalnya mereka sudah belajar banyak dari sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI di beberapa waktu lalu. Arema sudah sadar bahwa saat ini sudah tak zamannya lagi mendekat dengan lewat batas termasuk rasis tuturnya. Sebelumnya, Komisi Disiplin PSSI resmi menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi Arema tak berlaku pada Piala Indonesia ini. Sanksi tersebut hanya berlaku di kompetisi Liga 1. Sementara itu, senada dengan Amin, perasaan bunga berduka juga dirasakan oleh Awang Karta. Aremania Kanjuran ini mengaku senang dengan adanya kepastian bahwa Aremania masih bisa mendukung secara langsung tim kesayangan mereka pada ajang Piala Indonesia. Sangat bagus jika memang kami boleh mendukung tim Piala Indonesia, ucap Awang pada bola.net. Ini sebagai obat mujarab bagi kerinduan kami mendukung Arema, sambungnya. Lebih lanjut, seperti Amin, Awang pun menyebut bahwa Aremania bakal lebih baik lagi dalam mendukung tim kesayangan mereka. Menurutnya, Arema telah mengambil hikmah dan pelajaran dari sanksi tersebut. Saya juga berharap dan yakin tak akan ada lagi cacat rasis dari nawak-nawak Aremania, tandasnya. Mungkin informasi ini saja yang bisa saya berikan dan semoga informasi ini bisa berguna bagi nawak-nawak Aremania yang rindu akan lihat Simeone dan Diseledon Kanjuruan. Dari Malang, saya ucapkan salam perdamaian untuk seluruh supporter Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema.